untuk bersama Datuk Seri Kalidas. Dipersilakan. Dijemput yang berbahagia Datin Sri Masnah Rais untuk terus sama berada di pentas. Yang berhormat Datuk Joseph Salam, Timbalan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, serta yang berbahagia Datin Lucy Hon Salam. Yang berhormat Datuk Ammar Wan Tengali Hassan, Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber 2 Sarawak. Yang berhormat Datuk Safawi Ahmad, Ahli Parlimen Sipitang merangkap Esko Penerangan Negeri Sabah. Dan yang berbahagia Datuk Sri Kamaluddin Syaraf, Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Dipersilakan Datuk Seri Utama Dr. Aris Yatim bersama Dipin Kerumat untuk meletakkan tangan di atas bola kristal sebagai simbolik pelancaran logo TBI. Dipersilakan. Silakan. Sekarang tiga, TBI bagus. Banyak isu-isu Sarawak tidak diketahui orang baik. Dan banyak yang baik di Sarawak pun tidak diketahui orang ramai termasuk orang Sarawak. Jadi ini perkembangan ini baik. Kalau dia dapat beri satu gambaran yang selamat dengan kemajuan yang dah berlaku. Welcome TBI. Selamat mengarahkan langkah TBI. Untuk beri rencana untuk berpendedahan kepada aktiviti-aktiviti kita khusus selaku kerajaan negeri memberi penerangan, penjelasan dan pengetahuan kepada rakyat. Kami menyokong TBI. TBI bagus. Dan mengalung-alungkannya dengan penuh apa itu semangat penerimaan yang baik. Kawasan penerimaan ini pun merasa bangga juga. TBI tetap lunggu. Orientasi di seluruh negara. Semangat TBI terus maju. Ingat RTM, ingat TBI. TBI tetap unggul. Nantikan kemunculan di TBI. Tetap TBI bagus. Do
untuk semua